Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita melanjutkan novena Natal, dan pada hari ini kita memasuki novena Natal hari yang ke-6. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk ibadat novena kita. Ya, bersegeralah menolong aku, Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Doa penantian Almasih dengan refren, sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Bergemarlah hai Putri Sion, dan bersorak-sorailah Putri Yerusalem. Lihatlah, Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu, karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah yang membaharui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel, dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri, dan tidak akan menipu kamu. Bila Ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya Ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagai hujan menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelarlah Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas tahta Daud bapanya, dan memangku tampuk pemerintahan. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Hai Bethlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel, karena kekal asalnya, maka Ia akan dimuliakan di seluruh dunia, dan bila Ia datang, damailah di atas bumi ini. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Sembah dan puji terimalah.
Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi, gunung-gunung nyanyikanlah mada pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskinnya. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekadar kebaikanmu terhadap umatmu. Kunjungilah aku dengan selamatmu. Perlihatkanlah kebaikanmu ya Tuhan, dan berilah kami selamatmu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba penguasa dunia dari padang gurun ke bukit Sion. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali, perlihatkanlah sinar wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalanmu dikenal di bumi dan selamatmu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasamu dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umatmu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan menebus langit dan turunlah, semoga hancur lebulah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dari Sion akan datang Raja yang harus memerintah, Tuhan Immanuel, itulah namanya. Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharapkan Allah penyelamatku. Meskipun berwujud pada Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menampakkan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama. Agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi. Agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku memandang ke arah Tuhan, aku mengharap Allah penyelamatku. Sebagai
penganjur bagi kita yang telah masuk anak domba yang tak bernoda dan telah dinobatkan menjadi imam agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah raja yang turunnya tak akan berkesudahan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, bapak, ibu, saudara, saudari, dan adik-adik yang kami cintai, pada novena Natal hari yang ke-6 ini, kita diperlihatkan bagaimana Bunda Maria mengunjungi saudaranya Elisabet, saling mengunjungi antar sanak saudara adalah hal biasa. Dalam pertemuan kekeluargaan demikian biasanya disertai tukar cerita dan pengalaman sehingga dapat saling menguatkan dan juga berbagi kebahagiaan satu dengan yang lain. Pertemuan Maria dan Elisabet agaknya juga merupakan suatu pertemuan sebuah cerita yang amat manusiawi, namun memiliki makna mendalam karena membawa sukacita tak terlukiskan bagi Elisabet yang tahu dan sadar akan kunjungan ibu Tuhan dalam dirinya, dalam diri saudarinya. Dengan pujian terhadap Maria, Elisabet hendak menegaskan bagaimana penyerahan diri dan juga kesetiaan Maria yang mau mengandung sang penyelamat. Ia juga memuji kesetiaan Maria yang mengambil bagian dalam karya keselamatan dengan mengandung sang pembawa damai. Maria juga sebagai model orang yang percaya dipuji karena penyerahan dan juga kesetiaannya yang total kepada Allah. Maria dan Elisabet merupakan gambaran wanita beriman yang setia dan juga percaya akan janji-janji Allah dan ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saudaraku yang terkasih, marilah kita menghitungkan kidung Maria. Oh fajar cahaya terang abadi dan matahari keadilan, datanglah menerangi yang dalam kegelapan dan bayangan maut. Aku mengagungkan Tuhan,
Fajar, cahaya terang abadi, dan matahari keadilan, datanglah menerangi yang dalam kegelapan dan bayangan maut. Para suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, beranilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Bapa, supaya umat manusia semakin menyatu dalam nama-Nya. Berilah dunia ini damai-Mu, ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia yang merupakan anugerah Allah, semoga orang Kristiani aktif melibatkan diri demi mewujudkan nilai itu dalam kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon, berilah dunia ini damai-Mu, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, agar tidak kekurangan keberanian dan keteguhan hati untuk menolak segala bentuk kekerasan yang menghancurkan kebahagiaan hidup, marilah kita mohon, berilah dunia ini damai-Mu, ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, semoga Tuhan tidak berhenti memberikan kedamaian dan kegembiraan, kekuatan dalam pencobaan, serta keterbukaan hati untuk menerima sesama. Marilah kita mohon, berilah dunia ini damai-Mu, ya Tuhan. Agar warta damai di Bethlehem didengar dan dicintai semua orang, marilah kita mohon, berilah dunia ini damai-Mu, ya Tuhan. Mari kita mengaturkan pula segala doa-doa pribadi kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan juga bagi orang yang telah mendahului kita, dan juga bagi orang yang memohon bantuan doa dari kita, khususnya bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon,
Berilah dunia ini damai-Mu ya Tuhan. Semoga doa-doa permohonan ini berkenan pada-Mu ya Tuhan, sumber kedamaian kami. Dalam Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, pada kedatangan-Mu yang pertama, Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Perkenankanlah menyambut kami ke dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan, bila Engkau datang lagi dengan mulia pada akhir zaman. Semoga kami senantiasa menyatu dalam Engkau sepanjang hidup kami di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga segala doa-doa kita, keluarga kita, pekerjaan kita dan seluruh aktivitas hidup kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian novena Natal hari yang ke-6 ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Thank you.